kalau memang berjemaah secara wanita, perempuan sama perempuan saja. Kita jarang lihat, tapi kan, contohnya kan, sebab apa? Sebab saya sendiri tanya isteri saya, ada adik perempuan saya, tanya mak saya, kalau di R&R, perempuan solat berjemaah tak? Jarang sekali. Jarang ada perempuan solat berjemaah. Kalau kita di R&R, paling kurang kita akan tunggu kalau ada jemaah, kita boleh ikut. Tapi kalau perempuan, dia akan solat sendiri. Sedangkan mereka boleh berjemaah. Tapi sebab benda ni tak ditekankan. Bila sampai je kadang, diorang solat sendiri-sendiri. Jadi kalau berjemaah di perempuan pula, sebenarnya situasinya tak sama macam kita. Okey, contohnya lantiklah sesiapa seorang jadi imam. Kemudian makmumnya hanya di belakang sedikit saja. Contoh sini imam, imam depan sikit je, yang belakang masih lagi satu saf yang sama. Mereka berdiri satu saf yang sama, cuma imam dikedepankan sedikit saja, mungkin dalam selangkah ke depan. Itu perbezaan dengan kalau kita berjemaah lelaki. Tapi kalau perempuan sama perempuan, bukan seperti macam berjemaah lelaki. Okey, imamnya di hadapan. Satu langkah ni, satu apa ni orang kata apa? Satu saf ke depan. Tidak. Langkah sedikit saja. Kemudian makmum yang lain di belah kiri ataupun di belah kanan dia. Itu saf bagi jemaah wanita. Okay, ini mungkin kita boleh praktikkan. Tapi ialah memang orang kata apa, jarang kita laksanakan, yang terutama bagi perempuan lah. Saya tak tahu, ini yang saya dengar dan saya tanya buat kajian kan. Kebiasaannya memang di R&R ataupun di mana-mana untuk kita solat berjemaah, solat seketika, jarang mereka solat secara berjemaah. Ada pun kita lelaki, insyaAllah ketika lihat di R&R masih lagi orang solat berjemaah. Walaupun ada sebahagian segelintir yang ingin nak, mungkin nak cepat. Sangka baik, oh dia nak solat sendiri sebab nak cepat ke, ada urusan lain ke. Kalau jemaah dia terikat, tak jadi masalah. Tapi yang afdalnya, jika ada jemaah dilaksanakan di situ, kita ikutlah jemaah tersebut. Dapat pahala solat berjemaah. Yang fadilatnya, yang kita sudah ketahui dan kita bincangkan, 27 darjat lebih daripada orang yang solat bersendirian. Okey, situasi yang seterusnya, jika yang datang mengikut imam itu seorang lelaki